Dalam Ulangan 18 ayat 15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Bunyi ayat tersebut adalah kata-kata Nabi Musa yang disampaikan kepada bangsa Israel. Dalam hal ini, Nabi Musa hanya mengulang kata-kata Tuhan yang sebelumnya sudah disampaikan kepada dirinya. Dalam Ulangan 18 ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Sebelum membahas konteks atau maksud bunyi ayat tersebut, mari kita cari tahu terlebih dahulu. Alasan mengapa Nabi Musa mengatakan demikian kepada orang-orang Israel pada waktu itu yang sedang dipimpinnya. Dalam kitab Taurat yang menuliskan tentang sejarah awal bangsa Israel, berulang-ulang kali Tuhan telah mengamarkan bangsa itu supaya jangan mengikuti praktik-praktik penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir yang tinggal di sekitar mereka. Bangsa Israel dituntut harus menjadi saksi bagi Tuhan untuk bangsa-bangsa lain. Dalam Ulangan 4 ayat 6-8. Dalam kitab Ulangan 18 ayat 9-14, Nabi Musa kembali mengamarkan orang-orang Israel tentang praktek-praktek perbaktian mereka yang tidak benar dan menjadi kekejian bagi Tuhan. Dalam Ulangan 18 ayat 12. Dalam konteks ini, sungguhnya Nabi Musa sedang memberitahukan bahwa mereka harus berlaku tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Tertulis di Ulangan 8 ayat 13. Pada waktu itu, Nabi Musa juga berjanji kepada orang-orang Israel sebanyak 2 kali. Dalam Ulangan 18 ayat 15-18. Yaitu bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi seperti Musa, dan berdasarkan konteksnya tentang nabi yang seperti Musa, selain memiliki kesamaan dalam banyak hal termasuk satu keturunan silsilah dengan Musa, nabi yang akan datang yang dimaksudkan oleh Musa juga akan menjadi seorang pengantara atau imam antara umat dengan Tuhan. Dan pada masa itu, bangsa Israel adalah sebagai umat Tuhan yang benar. Sebab bangsa Israel telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat-Nya, dan diperintahkan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal kepada Tuhan yang benar. Lalu ratusan tahun kemudian, seperti yang dituliskan dalam kitab Perjanjian Baru, baik Petrus maupun Stefanus mengutip perkataan Musa ini dengan merujuk kepada Yesus Kristus. Bagi Petrus, Yesus Kristus adalah pemenuhan atau kegenapan dari apa yang telah dibicarakan selama ini oleh nabi-nabinya yang kudus. Tertulis di Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Dan para pemimpin agama atau para ahli Taurat itu perlu untuk menaati Yesus dan melakukan apa yang Yesus katakan. Saat itu Petrus sedang menggunakan teks nabi seperti Musa. Ini yang pastinya harus Yahudi tahu,
tentu persis isi teks dari ayat tersebut, supaya orang-orang Yahudi tersebut mengaplikasikannya langsung kepada Yesus Kristus, yaitu agar orang-orang Yahudi perlu untuk bertobat dari apa yang telah mereka lakukan terhadap Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Dan dalam kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 37, meskipun secara konteks penjelasan Stefanus berbeda dengan Rasul Petrus, namun pada saat itu sesungguhnya Stefanus sedang mengkhotbahkan tentang Yesus. Penjelasan yang diucapkan oleh Stefanus kepada para pemimpin agama Yahudi adalah merujuk kepada Yesus Kristus sebagai kegenapan pada janji atau seorang perantara seperti yang sudah tertulis dalam kitab suci. Jadi dengan kata lain, baik Petrus maupun Stefanus keduanya menyatakan bahwa peranan Musa dalam sejarah memimpin orang Israel adalah menggambarkan tentang Yesus Kristus. Petrus dan Stefanus mencoba menunjukkan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah pemenuhan atau kegenapan dari nubuatan Musa dan para nabi, sehingga mereka perlu untuk mendengarkannya. Namun orang Yahudi kemudian malah menuduh Stefanus telah berbicara kata-kata hujat melawan Musa dan Allah. Kisah Para Rasul 6 ayat 22. Padahal waktu itu Stefanus sedang mengkhotbahkan Yesus sebagai Mesias yang merupakan pemenuhan atau kegenapan langsung dari apa yang Allah telah janjikan melalui Musa. Jadi masalah bunyi ayat akan dibangkitkan atau muncul nabi yang seperti Musa itu, yang sebenarnya adalah digenapi dan menunjuk kepada Yesus Kristus. Namun di zaman ini ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud oleh bunyi ayat itu adalah bukan ditujukan kepada Yesus Kristus. Sesungguhnya hal itu telah terjadi sejak abad pertama Masehi. Hal itu bisa terjadi karena memang pada dasarnya mereka tidak mau menerima Kristus. Jadi sebagai umat Kristen yang telah percaya dan menerima Yesus, janganlah kita merasa heran. Tetaplah berpegang teguh dengan kebenaran yang telah kita terima, bahwa akan dibangkitkan seorang nabi seperti Musa adalah menunjuk kepada Yesus, juga dapat dibuktikan melalui silsilahnya. Dalam Ulangan 18 ayat 15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Itu artinya bahwa nabi seperti Musa akan muncul di tengah-tengah bangsa Israel. Perhatikan gambar atau bagan berikut ini. Yakub atau Israel memiliki 4 orang istri, yaitu Lea, Zilpha, Rahel, dan Bilha. Dan dari keempat istrinya tersebut, Yakub atau Israel memiliki 12 orang anak laki-laki yang menjadi 12 suku Israel. Dan 12 suku adalah saudara bersaudara. Dan Musa adalah keturunan dari suku Lewi. Dan bila kita perhatikan, keturunan dari suku bangsa Lewi yang memiliki satu ibu adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon.
dan di dalam Alkitab menuliskan bahwa Yesus disebut sebagai anak Daud. Menurut silsilah, Yesus adalah merupakan keturunan suku Yehuda. Jadi, suku Lewi dan suku Yehuda adalah bersaudara, bahkan bersaudara satu ibu. Dan kata kunci lainnya terdapat di Ulangan 18 ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Kalimat yang digarisbawahi seperti engkau ini yaitu seperti Musa. Alkitab menuliskan beberapa gelar yang disandang oleh Yesus, yaitu Yesus sebagai nabi, rasul, imam besar di surga, dan Yesus memiliki kodrat ilahi yang tentunya Yesus adalah Allah. Kesamaan khusus lainnya adalah seperti Musa yang melepaskan atau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di negeri Mesir dan memimpin Eksodus ke tanah Kanaan sebagai perjanjian, maka Yesus juga melalui pengorbanannya di kayu salib untuk melepaskan seluruh dosa manusia dari perbudakan dosa untuk menuju ke perjanjian surgawi. Melalui bukti-bukti tersebut, maka jelaslah bahwa nabi akan dibangkitkan oleh Tuhan yang seperti Musa itu adalah menuju kepada Yesus Kristus. Terima kasih sudah menyimak video ini, kiranya bermanfaat untuk kita semua. Shalom, Tuhan berkati.